Katanya kasus COVID-19 anu mahabu di lingkungan pesantren di Kuningan, ngarojong gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jabar, sangkan musirkan tes PCR di Ciayu Maja Kuning. Ketua gugus tugas anu oge gubernur Jawa Barat netelakeun, eta klaster mucunghul alatan nu sakola di pesantren ayanu temondok di pesantren. Kasus ini, mudah-mudahan ini tidak terjadi, namun kasus itu sebenarnya nalika diwawancara satu tas rapat koordinasi gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 di Gedung Sate Kota Bandung, pada Senin berang 28 September 2020, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelaken katohiana klaster pasantren di Kuningan alatan mahabuna kasus anyar di eta lelewek. Minangka tarekah keunggulan eta pasualan, pihakna bakal musirkeun tes PCR massal di Ciayu Maja Kuning atau Cirebon, Indramayu, Majalengka jeung Kuningan. Samala pihakna ge ngalarapkeun PSBM atau pembatasan sosial berskala mikro di Kuningan. Masih ceuk Ridwan Kamil eta klaster mucunghul lantaran anu diajar di eta pasantren aya anu henteu mondok di pasantren sarta eta pasantren ge dikokolakeun babarengan jeung sakolaan umum. Kukituna pihakna nyorang koordinasi jeung 500-an kiai keur ngungkulan eta pasualan. Karena di Jawa Barat ada klaster pesantren di Kuningan, dan minggu ini kita akan melakukan pengetesan massal sesuai pola, yaitu di wilayah Ciayu Maja Kuning, karena di beberapa wilayah tersebut terjadi yang namanya peningkatan kasus kasus COVID kira-kira. Yang kami temukan itu karena masih adanya keluar masuk. Kalau yang sifatnya bermukim itu relatif menurut laporan dari Bapak itu lebih terkendali. Tapi ada kasus-kasus di mana tercampur dengan yang sifatnya sekolah umum dan orangnya tidak bermukim di wilayah itu yang akan. Eta Gubernur anu loma disebut Emil Ngembohan, minggu ieu zona merah Jawa Barat ngawengku Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Cirebon, jeung Kabupaten Cirebon. Dinamprona tes PCR di Jawa Barat secara akumulatif mangrupa anu kadua panggedena di sakuliah Indonesia, nyaeta 380.000 tes, kalawan 7 lelewek anu ngaleuwihan wates tes, diantarana Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kota Banjar, Kota Bekasi, jeung Kota Cirebon. Budi Hartati, Bandung TV.